Semestras kembali lakukan. Si Yogi kerjasama. Raja Semes Agung Semes Opang balik gila Semes. Dan masih bisa diselamatkan Opang saja Adi. Masih bisa diselamatkan Opang saja Adi. Dan tepatnya dari Rian Plafon akan mengambil keberuntungan tim pertama. Di sini ada Agung sudah melakukan persiapan, lakukan sudah Agung. Terima kasih Mulyo, angkat Cemes, pelanja yang masih bisa dijangkau dari pemain daripada nampaknya Agung 12 tadi tidak diperkenankan karena terlalu jauh melangkah garis. Berpindah poin 1-0. Giri Mayu Lapanse. Cemes keras dari pelapon. Tapi yang tadi mengubah dugaan berpindah 1-1. Ayo kasih tahu ber. Lagi Cemes keras melampung satu dari Harian Pelapon tadi tidak bisa antisipasi. Cemes dari Giri Mulyo, Giri Mulyo Kalse. Angkat kembali lakukan Cemes keras. Nomor 10 dari Rian Plafon. Berpindah se skor 2-1. Sini Rian Plafon lakukan se. Terima lakukan Giri Mulyo Cemes, namun sayang Cemesan yang kurang sempurna tadi tidak bisa menyeberang net sehingga berpindah poin 3-2. Lakukan ser Giri Mulyo, angkat bola, gerak tipu ke belakang, masih bisa diterima dari Rian Plafon. Angkat bola Cemes, namun sayang melebar jauh meninggalkan lapangan sehingga berpindah poin kembali dengan kedudukan sekarang masih imbang 3-3. Lakukan jumping ke, dibiarkan terlalu memanjang dan berpindah poin kembali 4-3. Lakukan sudah Rian Plafon. Terima kasih Mulyo, angkat bola, namun pol dan poin bertambah kembali untuk Rian Plafon 5-3. Rian Plafon akan serve. Terima Giri Mulyo. Lagi-lagi penerimaan ataupun resip yang kurang sempurna dari Giri Mulyo hingga bertambah lagi skor 6-3. Giri Mulyo lakukan open Cemes, namun menyentuh pemain nomor 4 tadi dari Rian Plafon sehingga berpindah skor bertambah 4-6. Itu set yang pertama. Giri Mulyo akan set. Terima Rian Plafon. Kembali gak tipu. Masih terima Rian Plafon. Lakukan Cemes keras Agung. Masih bisa dijangkau dari pemain Giri Mulyo. Lakukan Cemes keras Giri Mulyo. Kembali risiko yang sempurna tadi. Jadi kembali Giri Mulyo akan bola dari 10 meter yang tentunya masih bisa dijangkau kembali. Aku lakukan Cemes. 1-2 Cemesan atau untuk bulan yang dilakukan di game mulai tadi terakhir melebar hingga berpindah poin bertambah 7-4. 3 angka tertinggal Giri Mulyo. Gini Rian Plafon lakukan se. Terima Giri Mulyo, angkat bola Cemes, namun blocking yang sebenarnya mengumpat dari Rian Plafon tadi tidak bisa diterobos dari pemain Giri Mulyo sehingga bertambah 8-4. 4 angka tertinggal. Ini Rian Plafon lakukan set kembali, namun kontrol bola kurang sempurna. Servis bola tidak bisa menyeberang net sehingga berpindah 5-8. Giri Mulyo akan lakukan set, lakukan sudah. Terima Rian Plafon, angkat bola, cakar Cemes keras.
berpindah kembali dengan kedudukan bertambah 9-5. Kini Harian akan melakukan persiapan, melakukan sudah kirim ke bola kembali, bola gerak tipu nomor 9 dari kirim bola tadi mengecoh pemain-pemain dari Rian. Kini Rian lakukan se kembali Cemes, sambung nampaknya masih bisa dijangkau oleh pemain Grimoyo kembali lakukan Cemes melintir di net sehingga tidak bisa dijangkau dari pemain tengah daripada Rian Bapon 7-9. Masih Grimoyo lakukan se Rian Bapon angkat bola lakukan Cemes kembali Grimoyo lakukan ke tipu namun sayang terlalu keras umpan yang diberikan sehingga tidak bisa terjangkau dengan pemain Grimoyo. Bertindak sudah bertambah gak ketat 10-7. Ya kembali cemasan keras masih bisa diblocking dari pemain-pemain Rian. Bertambah skor 11-7. Rian lakukan set kembali Grimoyo gerak tipu saja. Cantik tentunya permainan yang diperagakan dari Grimoyo nomor 3 tadi sehingga tidak bisa dijangkau dari pemain-pemain Rian Plafon. Berpindah skor bertambah 8-11. Rian lakukan Cemes dibiarkan saja jauh meninggalkan lapangan bertambah poin kembali 9-11. Set yang pertama Grimoyo mengejar ketinggalan. Kini kembali Rian lakukan umpan gerak tipu lagi-lagi gerak tipu yang bagus yang diberikan dari Rian tadi mematikan langkah daripada Grimoyo kembali lakukan se lagi-lagi servis yang kurang sempurna tidak bisa menyeberangnya dari Rian Plafon berpindah bertambah nilai 10-12. Selamat malam Bu Firman. Kembali dari Rian Plafon untuk membedakan posisi servis skor bertambah 13-10. Ini kembali Rian akan terima kirim mulai angkat bola Cemes kembali masih bisa jangkau dari pemain tengah daripada Rian kembali kirim mulai akan Cemes risik yang kurang sempurna dari Agung tadi bola muntah keluar lapangan bertambah skor 11-13 mengejar ketinggalan tentunya Grimoyo lakukan se kembali Agung trio bola angkat bola gerak tipu masih bisa jago nampaknya kembali risik kurang sempurna dari pemain belakang sehingga berpindah Rian lakukan se Grimoyo angkat bola angkat tinggi lakukan Cemes kembali Rian lakukan Agung lakukan Cemes tidak bisa ditutup blok yang sudah mencoba double bloknya namun masih bisa menembus 15-11. Iya kembali penempatan bola servis tadi di belakang tidak bisa dijangkau kembali bola perdana Rian Plafon melawan Serban ancang-ancang arahkan lagi ke depan masih dapat diselamatkan namun bertambah angka poin kembali nomor 10 hilang dari kali poin 18-11 masih hilang Rian Plafon dan melakukan serben ya poin bertambah angka lagi untuk Rian Plafon 19-11. Menang masuk ini Ustaz. Boleh juga selamat menyaksikan buat Bung Herman. Ya Bung Juli Supermana juga ada Bapak Oto. Semuanya selamat menyaksikan. Kali ini kembali kiri Mulyo. 8 Cemes. Cemes tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 11 sedangka dan bertambah angka untuk kiri Mulyo 12-19.
Masih Giri Mulyo melakukan serben. Rian Plapon Agung lakukan smash. Poin 13-9. Masih kembali Giri Mulyo melakukan serben. Bung Samsudin, Mbak Sulikin kembali selamat menyaksikan. Kali ini smash. Masih Rian Plapon terlalu keras sehingga out. Bola meninggalkan arah pertandingan dan bertambah angka menjadi 14-19. Kembali juga selamat menyaksikan buat Mbak Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Asia. Kembali juga buat sahabat Gedung Subur Sanjaya, selamat malam, selamat bergabung. Buat Mbak Marco Nasi Biru, selamat mengemil. Selamat mengemil sambil tersenyum. Cepruk. 14-19. Giri Mulyo. Lari Samis Agung. Samis Agung bertambah angka menjadi 24-14. Kembali Bang Bud Minok, Bung Minok. Dan juga Bung Mbak Sandra Liana Devi juga selamat menyaksikan. Kami masih bersama Jan Cacat Barat. Angkat kali ini Giri Mulyo, cemas, jatuh di tempat yang kosong, cemasan tadi oleh Giri Mulyo. Masih Giri Mulyo melakukan serben. Ancang-ancang melakukan sudah kali ini, Rian Plapon. Karena belakang melakukan cemas pelan saja, tidak bisa melewati net. Bertambah angka menjadi 16-20. Masih Giri Mulyo. Ancang-ancang lakukan sudah Giri Mulyo. Kali ini kembali cemes pelan saja, masih dapat diselamatkan oleh nomor punggung 7. Kali lagi cemes dari belakang, terlalu keras sehingga out. Bertambah angka untuk Rian Plafon Rejo Mulyo 21-16. Masih kembali Rian Plafon serben Rejo Mulyo. Poin 22. Kembali Rian Plapon Rejo Mulyo serben. Angkat kali ini Giri Mulyo melakukan cemas. Sebenarnya tidak begitu keras, namun tidak bisa diselamatkan lagi dan bertambah angka untuk Giri Mulyo 17-22. Masih Giri Mulyo lakukan serben. Iya, bertambah angka lagi untuk Rian Plapon Rejo Mulyo. Kembali juga selamat menyaksikan buat Mas Basiran dan bujunya Basiran dan anaknya Basiran Margabi. Bertambah angka lagi untuk Rian Plapon Rejo Mulyo. Kembali juga buat PWP-nya Persatuan Warga Panenyongan Ngapak dia hadir, selamat malam. Masih Rejo Mulyo. Rian Plapon angkat kali SMS masih dapat terpahan dan bertambah. Membeli berbagai macam aneka minuman makanan dengan harga kaki lima, silakan datang ke kedai di sebelah kiri kami. Sudah ada kasir Nyonya Suci Anita dengan harga kaki lima rasa bintang 5. Balik ke depan. Orang Mbak Supat itu jemi bertanya kapan ngajar. Alias di kiri mulia lakukan serbet. Angkat kembali kali cemas pelan saja, masih dapat dikembalikan, masih dapat diselamatkan dan di grup saja angkat tinggi kali ini. Penyelamatan oleh nomor punggung 11 Giri Mulyo. Angga. Kembali kita saksikan lagi cemas di belakang. Bertambah angka untuk Mbak Marta Mbak Manis rasa kacang rasa bayar. Uri. Balik kali ini masih lagi cemas. Cemasan oleh nomor punggung 10 Gilang 2-0. Logonya masih tetap dengan semangat olahraga. Mari kita satukan keragaman suku dan budaya. Lagi-lagi cemes bertambah angka untuk Giri Mulyo.
Kecamatan Margas Kampung. Ya. Alien. Oh, alien. Banyak alien. Kemabur-mabur ya alien. Kembali bersama kantor kiri mulio. Masih kiri mulio akan melakukan serban skor sementara 2 sama. Ya, bola menerima jatahnya poin 3-2. Oyo ayo kap. Balik lagi masih kiri mulio. Kursinya jangan ditaruh sini. Masih dunia Wirawiri akhirnya mampet. Masih dunia lain. Apabila tidak kuat segera lambaikan tangan. Urip nah. Balik ke lapangan. Apa tiga? Masih kembali Rian Plapon. Ya bertambah angka untuk Rian Plapon Rejo Mulyo 4 sama. 4-4. Kembali kali ini masih Rian Plapon melakukan serve. Grand Tebut di tempat yang kosong. Bertambah angka kembali untuk kiri Mulyo. Masih akan melakukan serve dengan semangat olahraga. Mari kita satukan keragaman suku dan budaya. Masih kiri Mulyo melakukan serve. Angkat kali ini cemas keras. Nampaknya tidak bisa diselamatkan lagi cemasan oleh nomor punggung 1 Cepwol. Tidak bisa melewati kembali bertambah angka untuk Giri Mulyo 6-4. Masih kembali lagi cemas. Nampaknya dapat dikembalikan, dapat diselamatkan Giri Mulyo. Arahkannya di belakang nomor punggung 12 kali cemas. Kuat Yogi, open yang diberikan pada Gilang namun tidak bisa melewati net. 7-4. Kali ini kita saksikan lagi cemas. Bertambah angka lagi 8-4. Iya. Seluruhnya istirahat di tempat gerak. Iya. 8-4. Bertambah angka lagi untuk Rian Plapon. Lima delapan kembali masih Rian Plapon Rejo Mulyo melakukan serpen. Kemesan kuat kali ini oleh nomor punggung 3 Giri Mulyo. BB bayi bongsor ya. BB Agung Rian Plapon nomor punggung 7. Agung Giri Mulyo nomor punggung 4. Sama-sama Agung. 6-9. Alien. Kali cemasan Kerajaan Agung. 7-10. Agung nomor punggung 7 dari Rian Plapon. Agung nomor punggung 4 dari Giri Mulyo. Sama-sama punya Agung. Lakukan serpen Giri Mulyo. Angkat kali ini lagi cemes. Nampaknya masih bisa diselamatkan. Penerimaan bola yang kurang akurat tadi sehingga out. Bola meninggalkan arena pertandingan. Martabak. Balik kali ini lagi cemas. Masih dapat ditahan angkat tinggi kerja sama dengan konsen cemas angkat tinggi lagi. Masih Yogi
Rian Papan bertabangka menjadi 8-11. Selamat menyaksikan buat seluruh penonton yang datang dari berbagai penjuru yang kurang lebih 5.400 orang. Selamat bergabung. Mani masih kiri Mulyo. Jangan sabar dengan kan lakukan cemes. Masih dapat ditahan Yogi. Ya. Mesan tadi oleh Rian Papan. Gila 9-11. Masih gila. Tadi cuma satu lagi Gilang bertambang kantor Rian Papan Rejo Mulyo. Bertambang kantor kiri Mulyo 12-9. Rian Papan Rejo Mulyo. Ya, PWP Persatuan Warga Pengenyongan. Juga buat supporter dari Arwana juga sudah hadir nampak di belakang layar kaca. Nyonya Rafika Persada. Susi Manggu Martabak. 11-13. Halo Bojone Mas Sabari Rejo Mulyo, halo. Bertambah kembali 14-11. Kali ini Giri Mulyo. Kali ini kembali lagi Giri Mulyo 68 Jerman. Arahkan lagi belakang masih Giri Mulyo. Damas. Bola meninggalkan arena pertandingan. Bertambah angka lagi untuk Rian Papan Rejo Mulyo 12-15. Masih Rian Papan 8 Jerman angkat kali ini. Giri Mulyo cemas. Penyelamatan bola yang kurang sempurna sehingga terjadi technical tackle. Giri Mulyo. Buat Davita Rejo Mulyo. Semangat. Obrol Rejo Ding lalu. Pak Siap. Pemesan pendulai nomor 1 cebol masih dapat tertahan dan bertambah angka. Menjadi 17-12. Ah, 17-12. 18-12. Bisa panjang loh. Bumturiman. Kali ini kita nantikan 13-18. Kali balik kita saksikan. Dan cemetan keras tadi oleh Giri Mulyo. Angkat kali ini. Lulu. 15-18. Baik masih melakukan serve untuk Rian Papan Rejo Mulyo. Balik kali ini kita nantikan 19-15.
Rian Plafon lakukan Cimahis. Bertambah angka lagi 16-19. Masih Rian Plafon Rejo Mulyo. Kali ini Agung ABCD-nya ambil belas berdatang Rejo Mulyo, Rian Plafon. Skor sementara 16-19. 19 untuk Giri Mulyo. Rejo Mulyo 16. 20-16. Masih Giri Mulyo, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur, Indonesia bagian barat. Menerima bola yang kurang sempurna tadi, bertambah angka untuk Rian Plafon Rejo Mulyo 17-20. Kembali bertambah angka untuk Giri Mulyo 21-17. Masih kembali Giri Mulyo akan melakukan serve, ancang-ancang melakukan sudah angkat kali ini. Bertambah angka kembali 22-17. 22-17 jajaran perangkat desa atas kerjasama seluruh jajaran panitia. Dan juga besok sore masih akan dilanjut pertandingan sepak bola perebutan juara 1 dan 2 antara Areka Sriwinosari yang berhadapan dengan MA Ma'arif, dan malam harinya akan dilanjut oleh pagelaran wayang kulit di dalam Sopo Judulopo. Judulnya Wahyu Kamulyan. Wahyu Kamulyan. Sambilan belas 22. Masih bersama Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Aisyah. Kali pelan saja napanya, masih dapat diselamatkan, dan barisan belakang dari Giri Mulyo masih menyelamatkan bola. Angkat cepat. Tidak bisa melihatnya semesan tadi oleh Kuat. Wayang kulit. Dumateng para kadang kinasih ingkang tansah kuat suhu timur matang. Balik 23-20. Masih 8 serpen. Cemes. Out. Bertambah angka lagi untuk Rian Plafon. Rian Plafon Rejo Mulyo balik melakukan serpen. Kembali bertambah angka untuk Rian Plafon 22-23. Satu angka. Ruang iklan dan informasi kami tunjukkan buat Mas Riyadi dan Mbak Komsatun. Mbak Komsatun kali Mas Riyadi ditunggu. Terima kasih. Ayo. 23 sama, apakah nanti akan terjadi game bareng, kita saksikan. Kembali masih Rian Plafon lakukan serpen. Kembali Rian Plafon dan cemas. Kenapanya masih dapat dikembali, arahkan lagi belakang. Jatuh di tempat yang kosong dan bertambah angka untuk Giri Mulyo. Skor menjadi 24-23. 24 untuk Giri Mulyo, satu angka lagi untuk Giri Mulyo. Kita saksikannya, selamat datang buat Bapak Kepala Desa kita, Bapak Parbi. Skor 24 sama. 24 sama, kita saksikan. Angkat kembalikan ini, cemas. Masih dapat dikembalikan, dan satu cemas.
berusaha nampaknya bertambahkan menjadi 25-24. Kiri Mulyo satu angka lagi guys, semangat buat seluruh penonton yang hadir. Ayo Kiri Mulyo masih akan melakukan serben. Masih Kiri Mulyo menyelamatkan bola dengan sempurna kali ini. Sama kuat apanya 25 sama. Setelah tadi 23 sama, 24 sama, sekarang 25 sama. Apakah nanti akan terjadi game bareng? Tapi ya enggak. Halin masih Kiri Mulyo. Iya. 26-25. Yeah. 27 akhirnya tek dengan skor 2. Rejo Mulyo berhadapan dengan Kiri Mulyo. Diucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Mekarsari yang pertama memeriahkan dan meramaikan acara HUT Desa Mekarsari ini di malam grand final turnamen volleyball. Terselenggaranya acara HUT Desa Mekarsari yang ke-47 ini berkat kerjasama seluruh perangkat Desa Mekarsari dan juga seluruh panitia HUT Desa Mekarsari dan juga kerjasama seluruh Karang Taruna Mekarsari dan dukungan dari seluruh masyarakat Mekarsari. Dan juga ada beberapa sponsor yang ikut serta menjadi sponsor dalam rangka HUT Desa Mekarsari, yaitu diantaranya ada Sinar Floris yang ada di Mekarsari, juga ada dari agen BRI Link Mas Ali yang berada di Pasar Gulosari, dan juga ada Mitra Seluler Mas Herman yang berada di Pasar Gulosari dan Pasar Semarang, dan juga ada Toko Perak Sinar Barokah yang berada di Pasar Gulosari dan Pasar Semarang, dan juga ada Bumdes Tunas Mekar, badan usaha milik desa yang ada di Mekarsari, Watral Kaliaro, juga PT Maputa Jabung Madani yang ikut serta memeriahkan HUT Desa Mekarsari yang ke-47. Kembali ke lapangan. Skor itu 4-1 untuk PV Serjo Mulyo. PV Serjo Mulyo lakukan terima di sana di umpan saja, quick saja. Ternyata quick dari nomor 4 ini masih masuk dan pindah poin 4-2. Timang-timang bola dari Kiri Mulyo nomor 7 lakukan terima di sana Gilang umpan saja. Semes Agung, semesan dari Agung ini sungguh luar biasa menembus blok-blok dari Kiri Mulyo. Poin kembali 5-2. Yogi lakukan terima sana di umpan saja. Semes Fajar masih bisa diselamatkan umpan back-back Gilang, dan semesan dari Gilang ini ternyata meninggalkan lapangan. Pindah poin kembali untuk Kiri Mulyo 3-5. Rizky lakukan terima di sana Apuan. Cemes saja cebol, namun cemesan dari cebol ini masih menyangkut di net. Poin kembali untuk Kiri Mulyo 4-5. Nomor 11 dari Kiri Mulyo, timang-timang bola di sana. Lakukan terima Gilang, umpan saja. Agung masih bisa dikembalikan. Dan ternyata pemain dari PV Serjo Mulyo, saudara Agung ini melampaui garis net. Poin kembali 5-5. Lakukan terima Gilang di sana, umpan saja. Cemes kuat, masih bisa dikembalikan. Ternyata namun pemain dari PVC ini berebut bola sehingga menyangkut di net. Poin kembali 6-5. Nomor 11 teman-teman bola lakukan terima kuat, umpan saja di sana ada cebol, tawar saja dari pemain Porja ini, saudara cebol.
mengakibatkan pindah poin 6 sama. Agung melakukan shoot, terima nomor 11, umpan saja. Adi Semas masih bisa diselamatkan, umpan kembali, gila Semas. Dan tembakan dari Gilang berpukul 10 ini luar biasa, menembus brok dari Fajar, poin kembali 7-6. Lakukan si Agung, terima nomor 11, risiko kurang bagus. Umpan Fajar, tolong saja, masih bisa diselamatkan, umpan kembali, Gilang Semas. Kali-kali kemesan dari gila ini menempatkan di posisi yang kosong dan tidak harus berkata Agung, namun kemesan dari Agung ini melebar, pindah poin untuk dirimu 9-13. Adi timang-timang bola, lakukan terima Agung di sana, umpan saja, kemes gila. Ternyata kemasan dari Gilang ini masih melebar dari garis lapangan. Poin kembali untuk Kirim Mulyong 10-13. Adi Ompong di sana, teman-teman bola, lakukan show. Terima apa di sana, Oman saja, cemas. Nomor punggung 4 nih, masih melebar dari garis. Poin kembali 11-13. Timang-timang bola di sana Adi, lakukan show, terima Agung, Oman saja. Gilang kemes, masih bisa dikembalikan. Oh, pengembalian saja, masih bisa diselamatkan. Umpan kembali, Gilang lagi, masih bisa dikembalikan. Namun, pemain dari PVC ini menyangkut di net. Poin kembali, 12-13. Masih Adi di sana, lakukan shoot. Dan, kali ini servis dari Adi, melebar dari garis. Sehingga pindah poin 14-12. Timang-timang bola sana Gilang, lakukan shot, terima nomor 11, umpan saja, cemas. Dan ternyata Agung pun tidak melihat mana arah bola. Pindah poin untuk Giring Bulong 13-14. Timang-timang bola, lakukan shot, terima Agung, umpan kembali sana, cemas nomor 4. Lagi-lagi nomor punggung 4 ini lewati garis net, poin kembali 14 sama. Juri Mulyo, lakukan shoot, terima coba di sana, umpan saja. Tipu Gilang masih bisa dikembalikan, umpan back-a-back dari Adi ini, namun pengembalian kurang bagus dari BVC. Poin kembali 15-14. Giri Mulyo, lakukan shoot, terima kuat, umpan saja. Namun umpan yang tidak keras ini, jaga dari belakang, masih bisa diterima. Namun kembaliannya keluar dari garis lapangan. Timang-timang bola Giri Mulyo di sana, lakukan shoot, terima Agung, umpan saja, cemas Agung. Namun untuk kali ini kemesan dari Agung yang terbaca dari blok Giri Mulyo. Poin kembali 17-14. Giri Mulyo, timang-timang bola, lakukan shot, terima di sana, tipu saja, masih dikembalikan. Namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Pindah poin 15-17. PVC timang-timang pulang, lakukan shot, terima Adi, umpan saya, quick saja. Namun quick dari nomor 4 ini masih nempel di garis net. Poin kembali 16-17. Cemes saja nomor 11, namun cemesannya begitu keras, tidak dapat dikembalikan dari pemain-pemain PVC. Poin kembali 18-16. Giri Mulyo, timang-timang bola, center di sana, lakukan shot, terima nomor 24 nih, listrik yang kurang bagus. Poin kembali 19-16. Masih Giri Mulyo, timang-timang bola di sana, lakukan shot, terima di sana Agung, open saja, tipu saja Agung. Lah, tipuan dari Agung ini dapat mengecoh pertahanan dari Giri Mulyo. Pindah poin
17-19. Yogi, simak teman bola di sana, lakukan shot, terima Adi, risiknya kurang bagus. Backer dekat di belakang Adi, masih bisa dikembalikan. Umpan lagi, cemas Adi lagi, kali ini pembalian dari Yogi ini kurang bagus, pindah poin ke kiri mulio, 20-17. Bertemu 11, teman-teman bola, lakukan shot, terima kuat di sana, umpan saja, Agung. Cemasan dari Agung ini masih menempel di tangan nomor punggung 13 saudara Fajar ini. Pindah poin 18-20, Agung lakukan ke. Namun servis yang kurang bagus dari Agung ini melebar dari garis lapangan. Pindah poin untuk Girimulyo 21-18. Lakukan terima di sana, umpan saja, cemas cebol, masih bisa dikembalikan. Toel saja Adi, masih bisa diselamatkan. Bawa kembali si Gilang, tipu saja ke belakang, masih bisa dikembalikan. Gilang pembelian saja, masih bisa diselamatkan. Umpan saja, Adi! Cemasan dari Adi Ompong ini dapat membobol bloknya. Lakukan shot, namun servis dalam perpukung 4 ini terlalu terburu-buru sehingga bola menyangkut ke net. Pindah poin 19-22. PVC, timang-timang bola kuat di sana, lakukan shot, terima perpukung 11, umpan saja, quick saja. Kuih yang tidak terlalu beras, namun menempatkan bola yang di tempat yang kosong. Pindah poin 23-19. Terima Agung, umpan saja, quick saja. Dan dibalas juga quick pelan dari saudara Gilang ini. Pindah poin 20-23. Timang-timang bulan sangat cebol. Lakukan sel, terima libero, namun risik yang mereka bisa dari libero ini. Poin kembali untuk PVC, 21-23. Cebol, lakukan sel, untuk kali ini. Servis dari Cebol, nyangkut di net. Net point 24-21. Lakukan terima Agung, umpan saja. Hilang di sana, dan ternyata tim yang ketiga ini dimenangkan. Juga set, yaitu dengan skor 2-1, dan dilanjutkan set yang ketiga. Yang dua yaitu Juri Moroyo. Pun sudah berbunyi, servis sudah dilakukan. Poin pertama 12. Coba melakukan smash tadi masuk. Indah poin 1-0. Untuk Rian Plapon. Lakukan ke diarahkan posisi tengah, open. Lakukan cemas, masih dapat diblok, tidak terjangkau pemain sektor belakang tadi. Indah poin 1-1. Kembali sudah dilakukan, masih diarahkan pemain belakang, open kembali. Lakukan cemas, sangat keras, masih dapat diantisipasi, dikembalikan cepat, masih bisa usahakan, open kembali. Lakukan cemas, dapat diblok di sana. Diarahkan ke belakang kembali, open. Mencoba melakukan cepat yang sangat keras tadi, luar. Tertambah nilai untuk Rian Plapon, 3-1. Rian Plapon kali ini lakukan ke. Diberikan pemain belakang, open mencoba dan Akuin tadi terbaca. Bertambah nilai kembali untuk Rian Plapon 4-1. Mulai nomor 12 lakukan ke. Ompan, lakukan cemas. Mesan yang sangat keras tadi tidak dapat diselamatkan oleh pemain-pemain dari Rian Plapon. 2-4.
Pasir Rian 88 Cemas bertambah nilai 3-4. Diri mulia coba lakukan show diberikan pemain belakang Opan kembali mencoba mengasuh pertahanan tadi yang sangat keras. Ida poin 5-4. Lakukan gol. Opan, lakukan cemas. Dapat menggerobos blok yang dilakukan dengan blok tadi. Empat lima. Balik gol dilakukan dengan blok kali ini. Opan bola ketiga cemas. Masih dapat diantisipasi, dikembalikan diarahkan ke belakang, mencoba open, cemas, dapat diblok tadi, dikembalikan lagi, mulai nomor 7. Biarkan begitu saja, kontrol yang sangat cepat dilakukan dari diri Mulyo, bertambah nilai 5 sama. Diri Mulyo, lakukan gol, kembali, bola ketiga, open, lakukan cemas. Lalu keras tadi keluar. Mesan dari Rian Plafon bertambah nilai itu Sri Mulyo. Kembali sudah dilakukan. Bertambah lagi 7-5. Ini gak kick out yang pertama di set yang ke 3 ini. Yang ke 4 ya. Yang ke 4 kembali open. Lakukan cemas. Kosong kelompok tadi pertahanan tengah dari Giri Mulyo pindah poin. Anak 7 leading 1 angka sementara masih tertinggal. Kembali sudah dilakukan yang dituju langsung 11 open cemas. Masih dapat diantisipasi yang baik. Coba menyelamatkan bola tadi tidak akurat. Pindah poin 8 anak. Kembali Giri Mulyo lakukan tuh. Masih di arah yang sama, baik belakang Opan, lakukan cepat. Masuk, kontrol yang tidak tepat tadi dilakukan dari Giri Mulyo. Kita poin 7-8. Boleh lihat 8-8 tuh. Diarahkan langsung 7, Opan lakukan cemas, masih dapat ditahan di sana. Opan kembali mencoba melakukan tipuan, dikembalikan dan di mana Opan masih terjangkau. Opan kembali lalu lemah tadi penyelamatan yang dilakukan dari Rian Plafon. Hingga poin 9-7. Giri Mulyo lakukan gol, diarahkan ke tengah. Opan kembali, salah satu pemain tadi masih di arena lawan. Ini taktik out kembali servis dilakukan. Dipulang. Bolanya masuk kembali. Seperti kencet. Kembali sir dilakukan. Masih riak lapor. Cepat. Luar melebar jauh. Tidak terarah tadi kemasan yang dilakukan dari Rian Plafon. Pindah poin 11-7. Kembali Giri Mulyo lakukan show. Masih diarahkan yang sama oleh nomor 10. Mencoba menyelamatkan tadi di akurat. Bertambah nilai kembali. Dua belas tujuh. Kembali show dilakukan. Nomor 10 kembali yang 7. Opan. Lakukan cemas. Untah ke belakang tadi penyelamatan yang dilakukan dari Giri Mulyo. Kita poin 8-12. Nomor 7 yang dituju di sana. Lakukan cemas. Masih dapat diantisipasi kembali melalui 12. Opan proses di sana cemas keras. Masuk bertambah skor yaitu 9-12. Masih tertinggal 3 angka sementara di set yang keempat ini. Kembali sudah dilakukan lebar keluar servis yang dilakukan nomor 7.
13-9. Masih kirim transport, kirim Mulyo. Mulai nomor 4, kiamatan kembali dilakukan. Masih kirim Mulyo, umpan cemas. Tidak ada blok tadi yang dilakukan, sehingga dengan mudah menempatkan tempat yang kosong. Bertambah nilai 14-9. Kirim Mulyo, lakukan zone. Diharapkan ke sektor bagian kanan tadi kembali. Kiri Mulyo, opat cemas. Dapat menerobos blok yang dilakukan, yaitu tekanan yang dilakukan dari Kiri Mulyo bertambah nilai 15-9. Kembali sudah dilakukan keras ke belakang. Kontrol yang tidak tepat dilakukan pemain belakang dari Haryoko Purwokusumo untuk besok malam. Sepesan yang sangat keras tadi tidak dapat diselamatkan, muntah jauh ke belakang. Untuk selanjutnya yaitu perebutan juara 1 dan 2, yaitu antara tim dari Negeri Agung atau Libu melawan yaitu tim putri, yaitu tuan rumah atau Mekarsari, agar kedua tim bersiap-siap karena selesai ini nanti adalah yang akan bermain. Untuk itu kepada kedua tim baik dari Libu atau Negeri Agung dan Mekarsari agar untuk menyiapkan diri. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sebelas, 18 tertinggal jauh. Sementara masih memimpin. Lakukan ke luar. 3 poin, 19, 11. 8 angka sementara masih memimpin jauh. Yeru diri melakukan ke dengan servis checkingnya. Pertemuan 12, opan. Buka teman-teman. Dua pemain tadi blok yang dilakukan dari Giri Mulyo runtah ke belakang, tidak dapat diantisipasi dengan baik. Bertambah nilai 12-19. Masih Giri Mulyo, opan, mencoba melambat tujuan yang sangat cerdik yang dilakukan dari Giri Mulyo. 20-12. Giri Mulyo, lakukan show. Kembali opan, lakukan cemas. Masih dapat diterima di sana. Kebelakatan kembali dan diarahkan ke belakang. Masih Ria pelapor. Masih yang tidak akurat yang dilakukan dari Giri Mulyo tadi. 3 poin, 13-20. Ria pelapor, lakukan show. Diarahkan ke belakang. Opan, lakukan cemas. Dengan kaki, dengan tangan kirinya tadi. Tambah nilai 21-13 di set yang keempat. Kembali Giri Mulyo, lakukan show. Diarahkan perbuatan 10, opan, lakukan cemas. Masih dapat dikembalikan. Mantul tadi bola tidak habis saya memasuki arena lawan. Tidak poin, 14-21. Masih putra-putra daripada tim Ardian lapor, lapor cemas. Biarkan begitu saja keluar. Biasanya dilakukan dari Giri Mulyo. Tambah nilai 15-21. Lain nomor 2, lakukan show. Tidak melewati net. Terjadi pindah poin 22-15. Masih Giri Mulyo, lakukan show. Diberikan bagian sektor belakang, opat, lapan cemes. Nanti dapat diantisipasi kembali, opat bola kedua di sana. Cemes yang sangat keras yang dilakukan dari Giri Mulyo. Bertambah nilai kembali 23-15. Dua angka lagi di set yang keempat. Atau game yang keempat ini kembali sudah dilakukan. Opat, lapan cemes. Dapat menerobos blok yang dilakukan tadi. Tidak poin, 16
23. Kembali lihat pelapor lapor son. Diberikan nomor 7, Opan mencoba melakukan quick tadi. Masuk, tidak poin, satu angka lagi. Yaitu 28. Anak-anak.